بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darain amin. Wa Tirmizi kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu salati. Wa Tirmizi riwayat Imam Tirmizi kana adalah ashabu Rasulillah sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an beliau-beliau tidak melihat akan sesuatu minal a'mali daripada segala amal tarkuhu kufrun yang meninggalkannya itu kufur ghairu salati selain salat. Jadi menurut para sahabat, kalau meninggalkan sholat itu bisa kufur, yang lain-lain enggak. Artinya apa? Betapa penting yang namanya sholat. Jangan sampai kita main-main sama sholat. Wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fi tarikhihi mauqufan ala Ali radhiyallahu anhu qala man lam yusalli fa huwa kafirun. Wa Ibnu Abi Syaibah dan riwayat Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari dan riwayat Imam Bukhari fi tarikhihi dalam tarikhnya mauqufan, hadisnya mauquf ya, sahabat, perkataan sahabat Nabi ala Ali radhiyallahu anhu, atas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, man lam yusalli, siapa yang tidak salat, fa huwa kafir, maka dia kafir. Jadi tegas banget nih. Ya, enggak main-main yang namanya salat. Kalau salat hemat saya intinya itu sembahyang, ikut ngaji. Duduk di majelis ilmu. Orang kalau ngaji duduk di majelis ilmu seperti ini, saya yakin insya Allah sholat 5 waktu. Tapi kalau dia enggak duduk di majelis ilmu, enggak duduk di majelis ilmu sama guru, itu sangat dikhawatirkan akan meninggalkan sholat. Oleh karenanya anak-anak kita suruh pak untuk duduk di majelis ilmu sama kiai, sama ustaz, punya majelisnya, duduk sama guru, duduk. Enggak cukup dengar-dengar ceramah doang, enggak cukup. Duduk sama guru. Ya. Kata beliau, duduk aja. Kalau anak saya duduk aja. Jangan sampai dia bisa baca kitab. Jangan sampai dia ngajarin lagi. Duduk aja dia. Ya. Dia udah gembira katanya. Saya udah gembira. Anak saya duduk doang. Bagaimana kalau sampai dia bisa baca kitab? Bagaimana sampai dia itu bisa ngajarin orang? Saking hebatnya tuh duduk di majelis ilmu. Ya. Karena dia seperti magnetnya, kuat. Insya Allah. Orang yang duduk di majelis ilmu tekun. Dia ngaji, dia perhatiin. Insya Allah. Sholat 5 waktu dia gak tinggalin. Insya Allah. Tapi kalau dia gak duduk di majelis ilmu, ya, atau dia ngaji tapi ngajinya begitu, ntar ngaji, ntar kagak, ntar ngaji, ntar kagak, ya, nggak punya keterikatan, ya itu dimungkinkan bisa ninggalin sholat. Jadi intinya di situ, duduk di majelis ilmu, rutinitas terus, ya. Insya Allah. Wa Muhammad bin Nasrin wa bin Abdul Bar mauqufan
al mauqufan Ali bin Abbas man taraka sholata faqad kafara. Dan riwayat Muhammad bin Nasr ibnu Abdul Bar hadis mauquf Ali bin Abbas ala ibni Abbas ala ibni Abbasin atas ibni Abbas man taraka sholata, siapa saja yang meninggalkan sholat faqad kafara, maka sungguh kufur. Ntar kita lihat apa maksudnya, ntar ada penjelasannya ntar di bawah. Ya. Menurut mazhab kita Syafi'i. Wa bnu Abdul Bari mauqufan ala Jabirin man lam yusalli fa huwa kafir. Dan riwayat Ibnu Abdul Bar hadisnya mauquf. Jadi ini perkataan sahabat. An Jabirin, dari Jabir, man lam yusalli fa huwa kafirun. Siapa yang tidak sholat maka dia kafir. Jadi tegas banget. Siapa yang enggak sholat maka dia kafir. Ini artinya kita jangan main-main sama sholat, sama sembahyang, jangan main-main. Orang kagak sembahyang aja, enggak sembahyang tuh. Ya mukanya lain sama yang sembahyang. Orang yang sembahyang mukanya walaupun warna kulitnya enggak putih, dilihatnya enak ya. Tapi yang kagak sembahyang tuh, walaupun putih kalau enggak sembahyang kurang enak dilihatnya. Lihat ulama-ulama, ya mukanya bersih-bersih, enak dilihatnya walaupun enggak, ya enggak putih kulit wajahnya. Karena rajin ibadahnya tuh dilihatnya enak. Mau model bagaimana aja, bajunya gimana aja, modelnya dilihatnya enak aja. Wa qala Muhammad ibn Nasr, berkata Muhammad bin Nasr, sami'tu Is'aq bin Rahawai. Aku telah mendengar Is'aq bin Rahawai yaqulu, berkata beliau, sa'a anin nabi. Sa'a hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna tarika salati kafirun, bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Wa qala Ibnu Azmin, berkata Ibnu Hazm, qad ja'a an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh benar-benar telah datang keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna man taraka salatan wahidatan hatta yakhruja waqtuha fa huwa kafirun murtadun. Anna man, bahwa orang yang taraka salatan wahidatan, meninggalkan satu salat, hatta yakhruja waqtuha, sampai keluar oleh waktunya, fa huwa kafirun murtadun, maka orang itu kafir murtad. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini artinya ada banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Siapa yang enggak sholat kafir murtad gitu. Tapi nanti ada Imam Syafi'i sangat bijaksana sekali. Ya, kalau bukan ya beliau seorang ahli hadis, nanti enggak bisa beliau berpendapat seperti ini. Tanbihun, ini satu peringatan. Qala jama'atun minas sahabati wa tabi'in, berkata oleh jama'ah, daripada jama'ah para sahabat, wa tabi'in dan tabi'in, wa min ba'dihim, dan daripada setelah mereka, bi kufri tariki sholati, dengan kufur orang yang meninggalkan sholat. Kufur ya, jadi banyak sahabat, banyak tabi'in yang berpendapat kufur orang meninggalkan sholat. Wa ibahati damihi, ya, dan boleh darahnya, ya, membolehkan darahnya untuk dialirkan, boleh dibunuh. Tapi bukan kita yang bunuh, pemerintah. Pemerintah yang mana? Yang menganut asas Islam. Ya, kalau kita datang-datang kita bunuh orang, ya ditangkap. Ya. Min di antara mereka para sahabat adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, beliau berpendapat siapa yang meninggalkan sholat kufur, halal darahnya. Siapa lagi? Wa bnu Abbas, Ibnu Abbas. Siapa lagi? Wa bnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud.
wa Abdurrahman ibn Aufin, Abdurrahman bin Auf, wa Muaz bin Jabalin, Muaz bin Jabal. Siapa yang meninggalkan solat kufur, halal darahnya. Wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah, wa Abu Darda dan Abu Darda, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Ya, beliau semua berpendapat siapa yang meninggalkan solat kufur, murtad, ya, halal darahnya. Wa min ghairi sahabatin dan daripada selain sahabat tabi'in. Ya, sahabat. Ahmad bin Jamal, Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Ambalin, Ahmad bin Ambal. Ya, ulama ini ya, ulama. Wa Ishaq bin Rahuway. Ishaq bin Rahuway. Wa Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Wa Nakhai dan Nakhai. Wal Hakim bin Hakim. Wa Ibnu Uyainah dan Ibnu Uyainah. Wa Ayyub As-Sakhtiyani dan Ayyub As-Sakhtiyani, wa Abu Daud At-Tayalisi dan Abu Daud At-Tayalisi, wa Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, wa Zuhair bin Harbin, Zuhair bin Harb, wa Ibn Habib, wa Ibn Ubaib, wa ghairuhum dan Ibn Ubaib dan selain mereka. Jadi semuanya itu berpendapat bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat kafir, murtad, ya, halal darahnya. Nah, Imam Syafi'i hebatnya beliau. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu wa akharuna anna tarika sholati yakfuru in istahalla tarka aw ja'adal wujuba wa illa yuqtalu mitarki ada'i salatin wahidatin hatta yakhruja waqtul jam'i birdurbi unukihi bisayfi in lam yatub ba'da istitabati katariki salati. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wa akharuna dan yang lain juga, anna tarika salati, bahwa orang yang meninggalkan salat yakfur, kufur. Tapi ya, inistahalla, jika ia menghalalkan at-tarka, meninggalkan salat, au ja'adal wujuba, atau dia mengingkari kewajiban. Jadi Imam Syafi'i menganggap orang yang meninggalkan sholat akan kufur. Kalau, nah ada kalunya. Ya. Jika dia menganggap halal meninggalkan sholat, dia bilang gak apa-apa tinggalin sholat. Dia bilang gitu, gak apa-apa tinggalin sholat. Halal gak apa-apa tinggalin sholat. Nah, kufur baru. Atau jengkar, nggak ada kewajiban sholat. Kenapa? Karena nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran Aqimus sholah. Nggak ada tuh yang dalam sholat berdiri, nggak ada. Ruku nggak ada, sujud nggak ada. Jadi nggak ada. Niat aja cukup. Wah, ini nih, ini orang liberal yang begini. Liberal. Begini dia. Kan ada hadisnya. Kata dia, hadis itu kan sudah sekian tahun, berapa abad itu? 14 abad. Ya. Dia, mereka mempertanyakan keautentikan hadis. Ya. Apa iya sampai benar hadis Nabi? Itu orang liberal begitu. Jadi dia kritiknya hadis. Karena memang hadis itu banyak ruang untuk dikritik. Ya. Kalau dia urutnya zonni. Ya. Urutnya zonni, ada qot'i. Ya. Urutnya hadis ada zonni, ada qot'i.
Kalau Al-Quran itu dia semuanya qat'i, enggak ada yang zonni. Jadi kalau hadis, ya dia itu urutnya ada yang zonni. Yang zonni mana? Hadis ahad. Ya. Yang qat'i hadis mutawatir. Jadi banyak ruang. Ya. Kalau Al-Quran semuanya qat'i urutnya, subutnya, bahasa Al-Quran subut. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci, ya. Sampainya Al-Quran itu benar-benar. Kenapa? Karena Al-Quran semuanya mutawatir. Kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Nah, kalau untuk dilalahnya sama, ada yang qat'i, ada yang zanni. Kalau orang liberal itu enggak kenal istilah ini. Ya, enggak kenal qat'i, zanni, enggak, dihapus sama mereka. Ya. Sepanjang kita bisa mampu menafsirkan, tafsirin. Sekarang udah kegulir di masyarakat, paham liberal. Kalau dulu masih di kampus, sebatas di kampus. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i memandang akan kufur jika dia menganggap halal meninggalkan sholat atau mengingkari kewajiban. Jadi dibilang kagak wajib yang namanya, ya, sembahyang. Ini saya pernah ketemu sama orang yang profesor, doktor, saya pernah bertatap muka, ya, pernah berdiskusi sama dia, nggak wajib, kata dia. Sekarang saya masih begitu pendapatnya, nanti nggak tahu dah, katanya. Ya. Nanti nggak tahu, sekarang masih sampai begitu pendapatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh kalau kuliah di UIN jurusannya, ya, perbandingan agama, ketemu dan tuh Ustaz Endi dia. Ya, itu hati-hati. Tapi kalau yang syariah enggak lurus. Wa illa, jika kalau enggak, yuktalu, maka dia dibunuh. Bitarki adai sholatin wa'idatin. Jika kalau dia enggak, ya, enggak menganggap halal, enggak mengingkari kewajiban, dia tetap mengatakan sholat itu wajib, cuma saya malas aja sembahyang. Jadi ninggalinnya karena malas. Maka orang itu tetap yuktalu, dibunuh. Bitarki adai sholatin wa'idatin, dengan sebab meninggalkan, menunaikan sholat, ya, satu sholat aja. Ya. Walaupun satu sholat. Hatta yakharuja, sehingga keluar waktu jam'i. Sehingga keluar waktu jama'. Waktu jama' kalau siang, zuhur sama asar. Waktu malam, maghrib sama isya. Jadi kalau dia meninggalkan zuhur itu sampai keluar waktu asar, masuk waktu maghrib. Kalau sampai maghrib dia nggak kerjain juga, ah, baru dia, ya, dia dibunuh. Ah, jadi waktu zuhur dia nggak kerjain, waktu asar, ya, terus nggak kerjain sampai keluar waktu asar, ya, boleh njamak tuh. Sampai keluar waktu asar, masuk waktu maghrib, dia enggak kerjain, ya, dibunuh. Bidor bi unuki, ditebas batang lehernya. Hah? Iya. Begitu aturannya. Bisayfi, dengan pedang. In lam yatub, jika enggak tobat tapinya. Ba'das ditabatihi, setelah disuruh untuk bertobatnya,
kata rikis sholat, ya seperti orang meninggalkan sholat. Ya, kalau dia bertobat, nah dia sembahyang, ya enggak. Ya mendingan dia sembahyang. Nah ini kita lihat Imam Syafi'i, hebatnya Imam Syafi'i. Yang lain tadi banyak sekali yang berpendapat bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat kufur, siapa yang meninggalkan sholat murtad, siapa yang meninggalkan sholat halal darahnya. Imam Syafi'i, ya, beliau enggak begitu aja. Iya, kata beliau, murtad halal darahnya, kafir jika dia menganggap halal. Kalau enggak anggap halal, enggak jadi murtad. Ya. Dosa besar aja, dibunuh tetap dibunuh. Ya. Tapi kalau dia mau bertobat, ya dimaafin. Imam Syafi'i hebat. Ya. Menandakan kepiawaian Imam Syafi'i dalam berpikir. Kehebatannya Imam Syafi'i dalam berpikir. Keunggulan beliau dalam berfikir, kehebatan beliau dalam fikihnya, makanya beliau terkenal dalam fikihnya, Imam Syafi'i. Padahal masalah ibadah kalau tasawuf, ya sama orang sekarang ngaku tasawuf kalah sama beliau. Beliau ibadahnya sepertiga malam awal untuk ilmu, sepertiganya tengah untuk ibadah, sepertiga yang akhir untuk tidur. Sepertiga malam, kira-kira sampai jam 10 buat ilmu. Sepertiga tengah, jam 10 sampai jam 2 beliau ibadah. Sembahyang. Kira-kira kita kuat enggak sih gitu? Hah? Enggak kuat. Jam 2 baru beliau tidur. Jam 2 baru tidur. Jam 2 malam. Sebelum subuh, ya, mau subuh beliau bangun. Itu beliau punya wiridan kayak begitu. Masya Allah. Jadi kalau beliau sufi juga, ya, tapi beliau lebih terkenal dengan kefikihannya. Imam Syafi'i, beliau adalah orang pertama yang mentadwinkan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu modalnya adalah logika. Ilmu paling susah itu. Ulumul hadis masih, itu masih mudah. Alhamdulillah saya baru selesai bikin kitab ulumul hadis. Ulumul Quran, insyaallah ya. Alhamdulillah sudah selesai juga saya bikin. Nah, ulumul fikih ini lebih susah. Ya, usul fikih lebih susah. Kemana, Pak? Lebih jelimet dia. Kenapa? Butuh pemikiran yang dalam. Imam Syafi'i, beliau adalah sepakat, bahkan ada yang mengatakan ijma, orang pertama yang mentadwinkan, yang membukukan ilmu usul fikih. Masya Allah. Kita udah ada kitab aja susah banget, Mir, menjelasinya. Beliau bikin. Walau ada yang berpendapat katanya Imam Abu Hanifah, tapi itu sedikit, ya, dibantah. Imam Abu Hanifah memang ada nulis, ya, tapi yang membukukan adalah Imam Syafi'i. Ini menandakan bahwa Imam Syafi'i cerdas, sangat cerdas. Dan Imam Syafi'i juga hebat dalam ilmu hadis. Sangat hebat dalam ilmu hadis. Muridnya Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Imam Ahmad itu mazhab Hambali, itu muridnya. Muridnya Imam Syafi'i. Beliau terkenal dengan hadisnya. Beliau terkenal dengan hadisnya Musnad Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, andai kata enggak ada Imam Syafi'i, aku enggak bisa baca kitab, enggak bisa ilmu hadis. Masyaallah. Dipuji oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i luar biasa hebat.
Jadi kalau ada yang menyepelekan Imam Syafi'i, itu buru-buru taubat. Takut apa? Takut kualat. Kenapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kekasih diganggu, marah apa enggak? Ya Allah. Kalau jawara dibawain golok ini ya. Marah, Allah pasti marah. Waqila, ada pendapat lain dikatakan yudrabu bil aso, dipukul dengan tongkat. Waqila, ini ada kesalahan nih. Bukan lam itu nun ya. Saya juga lam, tapi enggak ada lam ini di kamus manapun enggak ada. Ya, dibenerin. Ya. Yun khosu. Nun bukan lam. Ini saya cari-cari apa artinya, kagak ada artinya. Ya, enggak ada di kamus, enggak ada. Iya, kalimat seperti ini la khosu enggak ada. Ya, jadi nun. Setelah saya cari-cari redaksi yang lain, kitab yang lain yang lama, kitab lama itu yun khosu, dipukul. Kadang begitu, kitab yang baru yang banyak salahnya, kitab lama yang benar. Jadi kita zaman sekarang kitabnya jangan satu itu. Yuknasu bihadidin ila ay yusalli ya ya aw yamuta. Dikatakan di yun khosu ya, dipukul bihadidin dengan besi. Illa ayyusalliya, sampai dia sholat au yamuta, atau dia mati. Dia sholat berarti dia tobat, nggak jadi dipukul. Atau dia mati, nah, nggak mau sholat dia. Wa qala Ghazali, berkata Imam Ghazali, law za'ama za'imun, jika lo menyangka oleh yang menyangka, anna baina wa bainallah, bahwa di antaranya dan di antara Allah halatan, ada satu keadaan, uskitot anhu sholatu, askotot ya, askotot an usolata, yang menggugurkan daripadanya orang itu akan sholat, dia berkeyakinan begitu, fala syakka fi wujubi qatlihi, maka enggak ragu pada wajib bunuhnya orang itu. Saya mah udah sampai katanya, enggak usah sholat lagi. Ini enggak ragu, bunuh aja tuh orang ya. Tapi bukan kita yang bunuh, pemerintah gitu ya. Nah, kalau kita yang bunuh enggak boleh ya. Ini juga pemerintah yang menganut asas Islam. Wa qatlu misli afdalu min qatli mi'ati kafirin. Membunuh orang yang seperti tadi ya, dia bilang dirinya udah enggak wajib sholat, itu lebih afdal daripada membunuh 100 orang kafir. Kenapa? Bahaya. Iya. Bahaya orang begini, bisa nyembarin paham-paham yang kagak benar. Wa qala Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la yasi'u nikahu tarikati sholati, tidak sah nikah kepada orang yang meninggalkan sholat. Ya, tidak sah nikah kepada perempuan yang ninggalin sholat. Jadi kalau ada perempuan yang kagak sembahyang, jangan dikawinin. Jadi Pak, kalau ada anak kita ya, dia bawa pulang perempuan itu mama ya, mau nikah itu ya, tanya sembahyang ngaji apa kagak, ngaji dulu tanya ya, ngaji apa kagak. Nah, orang kalau ngaji insya Allah sembahyang, ngaji mah ya, baru sembahyangnya tanya dah, sembahyangnya gimana, masya Allah. Jadi yang ditanya bukan kerjaan ya, ngaji. Sembahyang. Walakin fi madhhabina, ya, akan tetapi pada mazhab kami Syafi'i, anna nikah zimmati zimmiyati aula min nikah tarikatiha. Bahwa menikah kepada perempuan yang kafir zimmi
yaitu perempuan yang dia itu siap hidup damai, dia orang kafir, ahlu kitab, umpama dia ahlu kitab Kristen, ya, Nasrani dia atau Yahudi, bahwa nikah kepada perempuan kafir zimmi itu lebih utama daripada nikah kepada perempuan yang ninggalin sholat. Waduh, ini ekstriman lagi itu ya. Jadi boleh nih menikah kepada orang perempuan kafir zimmi lebih utama orang kafir zimmi, orang Nasrani atau Yahudi, perempuan, cewek-cewek, perempuan, cewek perempuan ya. Ya, lebih utama nikah sama dia daripada sama orang Islam tapi ninggalin sembahyang. Ini menandakan betapa buruknya orang yang ninggalin sembahyang. Jadi anak kita wanti-wanti jangan sampai kagak sembahyang. Intinya tadi saya katakan, Pak, duduk, suruh duduk ngaji. Ya, banyaklah pengajiannya, duduk ngaji, tapi ingat pengajiannya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jangan sembarangan juga gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Fasum fi tahrimi ta'khiri shalah.